Maaf kok, Bu Lipi sedang sibuk, nggak bisa diganggu. Siapa sih lu? Lu nggak tahu gue siapa? Gue tahu ya. Lu Jono kan? Yang dikuliahin sama adik gue, si Livi. Gue sosok-sokan deh lu. Maaf pak, saya cuma menjalankan tugas dan saya punya hak untuk melarang bapak. Minggir. Maaf, aku buru-buru. Aku lagi ada perlu mendadak dan aku sangat-sangat butuh bantuanmu. Maaf Bu Livi, tadi saya sudah sampaikan kalau Bu Livi sedang sibuk, tapi bapak ini memaksa untuk masuk Bu. Jono, kamu boleh keluar. Dengar gak? Keluar! Sean, kamu gak boleh kayak gitu. Kamu itu kakak aku. Kamu harus yang sopan dong sama karyawan aku. Terus ngapain kamu tiba-tiba datang ke sini? Aku ada kebutuhan mendesak. Dan aku butuh uang 5 juta sekarang. Kebutuhan mendesak lagi? Uang kemarin yang kamu pinjam kemana? Udah, gampang. Nanti aku ganti. Sama sekalian 5 juta ini ya. Ini uangnya. Oh ya, aku mau tanya deh sama kamu. Aku dengar-dengar kamu suka main judi slot ya? Sean, aku gak bisa bantu terus kamu kayak gini. Coba deh, kamu berhenti dari kebiasaan kamu itu. Aku juga gak mau kayak gini. Job aku lagi sepi, barang-barang juga udah aku jual semua. Kalau aku menang banyak, uang kamu juga aku ganti semuanya.